Aci. Halo. Calon istriku. Iya. Aduh. Kak Aci, selamat datang di kota Solo. Terima kasih. Monggo. Itu sih mau dibawa kemana? Kamu siapa sih? Oh, saya supirnya Mas Bejo. Oh, iya. Monggo, Mbak Aci. Monggo. Cahayu. Sama Mas Bejo. Yuyu kangkang kali. Aci Mas, Aci. Dibilangin seneng ya? Enggak sih. Tapi dibilangin enggak juga belum tahu deh. Yuyu, kok bingung sih? Jangan malu-malu gitu dong. Pokoknya Mas Bejo janji bakalan ngajak Yuyu keliling kota Solo dan sekitarnya. Kalau perlu nanti kita jalan-jalan ke Jogja, Magelang, pokoknya kemana aja. Yang penting hidup kita bahagia selamanya. Seperti ceritanya Sendirilah dan Pangeran. Kodok. Waduh. Nggak boleh itu sopir begitu sama majikannya. Nggak sopan. Waduh. Sampai, Pak. Monggo, silakan turun. Monggo, Yuyu. Sudah sampai. Di sini? Iya, silakan, Pak. Bejo! Ih, gue ditinggal sendirian lagi, Bejo! Kalau bukan anaknya bosnya bokap, gue becek-becek tuh anak. Assalamualaikum. Sepi amat di rumah. Anybody home? Si Bejo mana sih, kok gak ada orang gini di rumah? Horor rumahnya. Mbak, tunggu aja, ntar sebentar lagi juga keluar kok. Ya, gak usah bawel, sing sabar. Iya. Apa liat-liat? Enggak. Lo tuh udah lama ya jadi supirnya Bejo? Sopo, aku. Emang muka aku tuh ada potongan supir toh? Oh enggak. Menurut gue sih supir itu bukan masalah tampang tapi masalah skill. Jadi muka lo boleh enggak cocok tapi skill lo lumayan lah. Ya, siapa bilang aku supirnya Bejo? Terus lo supirnya siapa? Ih, enggak sopan nih diajak ngomong juga. Bu. Pak. Iki lo. Arasi Ayu Dewi Cantika sudah datang. Ya. Kok dia tolong nangkap gue ya? Asasanya dia gak beres nih. Cahayu sudah datang. Apa kabar, Mbak? Pasti capek ya? Iya, Tante. Lumayan. Apa kabar? Ya, baik. Mari. Duduk. Ayah titip salam buat Om sama Tante. Tadi bapakmu juga baru saja telepon.
Oh iya iya. Kami senang akhirnya kamu bisa meluangkan waktu dan berkunjung ke sini. Kata ayahmu, hitung-hitung ini sekalian reuni sama si Bejo. Iya kan, Jo? Ya pasti dong, Pak. Dia Bejo, Om? Iya, Bejo ini. Beneran, Om, dia Bejo? Iya. Kalau dia Bejo, laki-laki yang satu lagi tadi itu siapa ya? Oh, Kak, Rega, sini, Kak. Oke, Mas. Kopernya sudah saya simpan di kamar. Oh, bagus, bagus. Yeah. Ini maksudmu. Ini sopir di sini, Rega. Kok sopir terus tadi ngapain di stasiun? Ayo kamu mau lari kemana, ha? Tolong! Hei, Bagong! Wani ganggu gawe putriku! Rasa lo ajian kanuragan mampu sedoyo! Kepalanya? Lumayan sih, tapi ya nggak terlalu. Udah nggak terlalu. Ya udah, duduk sini. Kaget aku. Ntar kamu berdiri pingsan lagi. Ci, maafin aku ya. Sungguh loh, aku tuh nggak bermaksud untuk bikin kamu pingsan. Ya nggak apa-apa. Lagian aku kayaknya pingsan gara-gara kurang makan deh. Sama faktor kamu sama Rega juga sih. Iya, sorry kalau aku kelewatan. Skenario awalnya tuh gak ada macam-macam kayak gitu. Apalagi gayutan-gayutan di bunda kamu tuh gak ada. Maaf ya. Iya, udah. Gak usah diingetin lagi ya yang gelayutan-gelayutan itu ya. Iya. Oh iya, kamu ngomong-ngomong di Solo mau cari makanan apa? Nanti malam kita bisa tukulir yuk. Ayo sih. Aku makan sebenarnya gak terlalu repot sih. Cuman asal jangan makan orok aja, soalnya ilmu aku belum sampai ke situ. Ya enggak ada orok di Solo tuh. Kalau gitu kita nanti malam ke alun-alun. Di sana tuh banyak, kamu cari makanan apa aja tuh ada. Udangan apa semua ada, ya. Ayo. Aku jadi enggak enak nih kayaknya. Aku repotin kamu banget. Ya enggak apa-apa tuh, lagi cuma kalung aja. Anggap aja itu tanda mana dari aku, ya. Biar kamu tuh ingat terus sama kota Solo. Sekaligus kamu ingat sama Bejo, teman TK kamu ini. Ya ini, Mbak. Emangnya kamu ingat bisa, Mbak. Waktu kita pernah satu TK. Ya, ora. Udah kebaca sih kamu gak ingat. Emang kamu ingat sama aku? Enggak juga. Ya sama aja loh. Kamu sama gak ingat. Nah ini deh, ada kain-kain bandnya. Brangkos. Monggo, Mas. Kalau kamu buat oleh-oleh tuh bisa. Cari apa, Mbak, Mas? Kamu kan udah beliin aku sesuatu ya, kayaknya aku mau beliin kamu sesuatu juga deh. Apa? Itu. Hah? Blangkon? Ini dia nih yang aku tunggu-tunggu dari tadi nih. Sabar. Kalau di Solo, gak afdol kalau makan wedangan kayak gini tuh gak ditemenin sama kayak gini nih. Sabar loh. Tunggu. Tapi aku udah baca doa loh. Tarik.
kenangan. Ayo, ayo. Dari kita gagal, kita pasti sama. Apaan sih? Kentut sebarangan kayak sapi bego. Yo. Iya. Ya, emang kelihatannya kayak sapi bego apa? Ya tergantung, ngerasa enggak. Jadi, kamu tuh balik ke Solo karena mau nerusin kerajaan bisnisnya bapak kamu ya? Ya, mau gimana lagi? Berhubung aku anak tunggal satu-satunya, gak ada lagi yang bisa diandelin, kecuali aku. Semuanya? Pabrik gula, perkebunan, peternakan, sampai galeri, kamu semua? Kenapa? Tertarik kerja sama? Enggak. Gue mah tertariknya jadi Nyonya Bejo aja deh. Tugasnya ya, nungguin lo pulang kantor, urusin anak, sekali-kali shopping. Terus nih, kalau liburan, ya sekali-kali ke Hawaii, Paris, ke Itali. Cihuy dah. Ya makanya, Ci. Aku tuh niat mau nikah secepatnya. Hah? Secepatnya? Karena aku yakin, di balik lelaki yang sukses, itu ada wanita yang hebat. Kalau itu sih nggak diraguin, Cok. Gue banget deh, ah. Dijamin lo langsung lamar gue sekarang, pasti langsung gue iyain deh. Iya. Kok ngomong iya? Iya apa? Apaan? Nah, tadi kamu bilang iya, hah? Kamu mau jadi bojoku kan? Mau jadi istriku kan, iya? Ya udah bilang aja. Iya. Sini enak ya. Kapan ya aku bisa tinggal di sini ya? Kamu? Iya. Mau tinggal di Solo? Iya. Bisa, bisa. Bisa. Bisa edan. Kamu tau edan? Hah? Gila, sinting. Kamu tuh kenapa sih? Iya, sakit tuh. Ya bisa kamu gangguin aku ya, terus okay, ya. Okay. Suar deh aku, ini terakhir aku gak gangguin kamu lagi. Yo. Kamu besok jadi ngajakin aku jalan-jalan gak? Ya abis aku udah janji sama ibu mau nganterin kamu jadi tour guide keliling Solo. Sama Rega? Ya besok aja. Pinter bu. Ganteng kalau enggak. Enggak ngomong apa-apa. Ini ganteng ya gue? Enggak. Aku mau minum sekotak. Tadi aku dengar kamu ngomong. Enggak. Ih, sama kok. Jujur. Enggak. Udah sana. Ganteng ya? Enggak. Aku minum sekotak. Ih, sana. Makanya, dengerin dong apa gue bilang. Lihat dulu, baru komen. Oh sih, kebalikan. Yo Ita, namanya sih boleh ya, udik bener, tapi mukanya asli cakep banget. Top markotop tau gak lo? Cakep. Dasar, pasti mata lo hijau deh kalau ngeliat cowok ganteng, ya kan? Asli, gue gak nolak, tau gak lo ya? Kalaupun di kehidupan mendatang itu bakal ada reunian lagi sama temen TK, bakal gue jabanin. Sama temen kentut bareng pun bakal gue jabanin. Asalkan itu bejo. Dasar dodol lu. Tentangmu tak habis di telan waktu. Minggu depan dilanjutin lagi. Ayo banyak berlatih biar semakin luas. Terima kasih semuanya. Matur nuwun. Gila kamu hebat banget sih bisa nari kayak gitu. Aku sih gak bisa. Halo Aci, aku Frida Puspaningrum. Kamu tamunya Mas Bejo yang dari Jakarta kan? Temen dari TK ya? Iya, kok kamu tahu? Mas Bejo banyak cerita sama aku. Oh, monggo duduk dulu. Terima kasih. Iya, aku temennya Bejo dari Jakarta. Temen TK sih, katanya.
kamu kok bisa sih nari kayak gitu, luas banget. Aku mah paling banter, acocing aja. Di sini tuh orang-orang Jawa biasanya kebanyakan nari kayak gini dari kecil, jadi terbiasa, makanya luas gitu. Iya. Oh, kamu lihat Bejo gak? Enggak tuh ya, belum. Mungkin di... Ci? Hei! Gimana? Udah siap? Udah dong, udah siap berangkat dari tadi. Boleh ajak Fida sekalian gak biar rame? Loh, Fida memang ikut. Lagian aku udah lama gak pacaran kok sama Fida. Ya kan sayang? Yuk. Monggo, permisi dulu ya. Yuk. What? Pacaran? Jadi kemarin dia baik banget sama gue, cuma. Ini kenapa toh? Simba ini kalau misalkan nggak mau gue, saya sudah nggak apa-apa. Tapi jangan bikin saya celaka kayak gini dong, Mbak. Wah. Iya, maaf. Ya. Emangnya Bejo sama Fida udah lama ya pacarannya? Mereka itu sudah lama, Mbak, pacarannya. Setahu saya, Simba, sehabis pulang dari kuliahnya yang di London itu, Mas Bejo mau ngelamar Mbak Fida. Mau nikah? Iya. Memangnya kenapa tuh, Mbak? Enggak, apa. Ya sudah, kita jalan lagi yuk. Waduh. Waduh. Mbak, ya, ada apa aja? Makan ini, nasi. Yo. Nasi sama sayur. Enak nih makanan. Wah, lapar. Makan, Mbak. Iya, makan, Mbak. Monggo, monggo. Bentar ya. Iya. Gimana? Ada yang cedera? Enggak. Ya udah, makan dulu tuh. Termasuk angin lagi. Yuk. Kamu tuh gak usah perhatian deh sama aku. Mendingan kamu perhatian aja tuh sama Fida tuh sana-sana. Calon istri kamu, bukan aku. Loh, Mas, makan? Oh iya sayang, sebentar ya. Polis kayak gue itu gak boleh kalah sama cewek desa model kayak Fida. Pokoknya, apapun yang terjadi, gue gak boleh nyerah, gak boleh patah semangat buat dapetin Bejo yang kece itu. Pokoknya, rawe-rawe ratas, malang-malang tuntas. Nah, itu dia yang gue maksud, Cil. Lo tuh pelajari semua yang dia suka. Terus lo ambil simpatinya dia. Usaha dong. Iya, tapi kan itu bukan gue banget. Ya elah, namanya juga cinta. Butuh pengorbanan. Lo sih gak ada perjuangannya sama sekali ya. Romeo aja tuh rela mati buat Juliet. Itu kan Romeo. Nah, gue Aci. Apa miripnya? Ya elah. Susah ya ngomong sama cewek dodol kayak lo. Udah terserah, sakar mu dewe.
melting deh. Mas, mau ya? Enggak, Mbak. Aku ini enggak enak sama Mbak Fida. Enggak tega toh, Mbak? Enggak. Kamu kasih informasinya, terus bantuin saya ngejalanin tugasnya. Janji deh, gak akan ada rencana-rencana curang. Karena saya ini adalah orang yang selalu menjunjung sportivitas tinggi. Mau gak? Enggak mau. Gak mau. Kalau ini mah tuyul aja mau. Ya deh. Tapi janji, jangan bawa-bawa aku nanti kalau misalkan ada apa-apa ya. Ini tempat apaan lagi sih? Wah, pokoknya Mbak tenang aja. Di dalam sana ada orang yang bisa ngebantu Mbak untuk ngedapetin Mas Bejo. Mbak ini cerewet banget. Ayo ikut aja. Pokoknya ikut aja, ayo. Dari pagi sudah pergi sama si Rega. Loh, kok malah perginya sama Rega? Keterlaluan kamu. Iya toh, Jo. Kamu itu jangan kebangetan seperti itu toh. Nanti kalau Aci ngadu sama bapaknya piye coba? Kan bapak sama ibu yang enggak enak. Tenang aja lah, Pak. Si Rega tuh enggak bakal ngapa-ngapain Aci. Lah wong aja Rega takut sama Aci. Kamu memangnya mau sampai kapan ngisengin Aci? Ya, sampai semuanya benar-benar terbukti dan jelas. Alah. Ibu. Anakmu itu lho, Pak, buat pusing aja. Sajalannya. Wih, jangan. Susah jalannya. Pelan-pelan saja. Jangan gitu. Siapa sih? Maaf jenggulan menunggu lama. Ini toh pakein kainnya susah banget. Ini Aci yang mau belajar nari sama Jenggulan. Wah, bagus. Tapi kayaknya aku harus bekerja keras untuk membuat dia sebagai seorang penari terkenal. Coba, badan yang lurus. Perut masuk. Jangan begitu. Pandangan lurus ke depan. Ini kuncinya ada di kaki. Kaki kamu kurang kuat, coba.
Tapi harus senyum ya. Ingat, senyum. Jangan tanya mengapa, mengapa aku cinta, karena aku tak ingin merasakan dirimu terluka. Takkan pernah menyesal, karena mencintaimu, terlebih dari apapun, sampai ku tak lagi melihatmu. Tapi ku selalu ingin pantat kamu kenapa, Cahayu? Enggak, tante, aku aduh, pantatnya kram banget. Seharian tadi naik andong. Ci, kamu udah minta Mas Bejo buat nganterin kamu? Kalau dianterin Bejo, nanti lo ikut lagi. Cuy, sorry banget ya. Enggak kok, tadi soalnya masih ada Rega. Lagian gak enak, takut ganggu acaranya kamu sama Bejo. Oh, tante, aku istirahat dulu ya. Pegel banget. Yufit. Ci. Ini buat kamu, aku yang ngerangkai sendiri. Acuh! Kamu sakit sih? Enggak, tante. Aduh, maaf ya, Fit. Aku tuh alergi sama bunga. Bukannya gak mau terima, tapi gak bisa. Maaf ya. Yowes, gak apa-apa, toh. Maaf ya. Yowes, gak apa-apa, toh. Bu, ntar aja. Cahayu. Sini duduk. Makan malam bareng-bareng sini. Duduk, Ci. Kamu tuh tadi habis jalan-jalan sama si Rega. Oh, sombong sekarang. Aku gak diajak, Bu. Gak enak, takut ganggu orang pacaran. Oh, sadar. Habis diangetin sama aku. Enggak apa-apa kok, sayang. Aku tuh nunggu sampai besok juga enggak apa-apa. Pasti enak soalnya. Cih, gombal. Nunggu sampai besok mah yang ada busung lapar loh. Endingnya mati juga bisa. Lebay. Yuk, ayo Cih, cobain Cih. Dahsyat lagi. Ini kamu semua yang masak? Oh, iya. Kecuali sambelnya, Mbak Sumi yang masak. Oh, sambal. Cuma nasi putih sama sambel, lauknya. Lagi diet, tante. Aku hari ini diet sambel. Diet apaan? Oh, badannya sudah langsing gitu kok. Ini loh, tante. Diet untuk menjaga keseimbangan hati. Hati, Bu. Panas banget nih, aduh. Semprol dasar. Sombong banget sih baru bisa masak segitu aja. Lebay tau gak gayanya. Kayak enak aja masakannya. Pasti juga masakan gue akan jauh lebih enak kok. Aduh, asli panas banget perutnya, aduh. Sakit perut ditambah sebel tuh bisa komplikasi loh. Bahaya. Bukan urusan lo. Yaudah nih, minum dulu. Biar tidurmu enakan. Monggo. Apaan lagi tuh baunya gak enak gitu? Racun ya? Ya kalau baunya enak tuh namanya parfum, Cahayu. Udah diminum biar tidurnya enakan.
nih. You really need that. It's gonna make you better. Heran deh mau Bejo. Kok giliran gak ada Vida aja? Perhatian banget. Ada Vida, boro-boro. Yang ada gue dihina-hina terus. Tapi jangan-jangan dia juga suka ya sama gue. Tapi dia gak berani nunjukin aja. Ya udah deh, kalau gitu gue janji. Mulai detik ini, gue akan belajar segala sesuatu untuk menyenangkan hati Bejo. Belajar nari, belajar masak, naik sepeda. Apa aja deh, pokoknya yang bikin hatimu bahagia. Bejo, I love you full. Jangan tanya mengapa. Mengapa aku cinta? Karena aku tak ingin merasakan dirimu terluka. Takkan pernah menyesal karena mencintaimu terlebih dari apapun, sampai ku tak lagi melihatmu. Tapi selalu ingin engkau tahu semua perasaan tentang diriku. Sampai kapan ku menunggumu, bila kau terus siksaku dengan sikapmu. Sampai lumayan betah kok ya, semuanya juga baik. Ya, ya sudah duga. Pasti kamu suka. Gimana, Bejo? Enggak salah kan pilihan ayahmu ini? Enggak sih, enggak salah. Berkesan toh reuninya? Lumayan. Pokoknya hasil sama usahanya sebanding lah. Nah, makanya ngelihat orang jangan dari kulitnya. Nama boleh Bejo, tapi muka enggak kalah toh sama Tom Cruise, idolamu itu. Tom Cruise, ayah, jangan lebay deh. Ya, itulah siapalah Tom Cruise-mu itu. Susah ya emang kalau punya bokap lidahnya kampung nih, aduh. Ya, gini-gini juga ayahmu juga, Tondo. Ya juga sih ya. Ya, ayah tuh gak salah ya ngejodohin Aci sama Bejo. Soalnya kan Bejo udah punya... Loh, apanya yang salah? Emangnya kenapa? Bejo gak baik sama kamu? Kurang ajar sama kamu? Biar nanti ayah yang bilang sama bapaknya Bejo. Bukan gitu ya, bukan. Udahlah ayah gak usah ngomong apa-apa. Semuanya baik-baik aja kok. Udah ayah tenang-tenang aja di sana, oke? Okay? Sekarang Aci yang udah ngantuk. Bisa kita teleponan lagi ya, ayah ya. Dayah, assalamualaikum. Berarti hubungannya mereka sembunyi-sembunyi. Yes, masih ada peluang lebar buat aku mendapatkan Bejo. Ayo Aci, semangat terus, maju terus, pantang mundur. Sebelum janur melengkung, sebelum bleket tepe dipasang, sikat, sikat, sikat. Baci habis makan petek ya. Kalau tahu? Oh, aroma peteknya itu keluar waktu Baci ketawa lebar. Ngapain lagi lo ada di sini? Mau ngintipin gue ya? YGL, lah aku datang ke sini kan disuruh sama Mbak Aci. Katanya Mbak Aci minta ini nih, bat nyamuk. Nih, bat nyamuknya.
Ya udah sana-sana. Oh ya Mbak Ci, jangan lupa lo gosok gigi. Aroma petenya itu makin nyengat. Gue canda blok out. Ini kalau nggak gara nyokapnya Bejo, aduh gue nggak bakalan mau makan itu masakan pete. Makanan beracun tau nggak? Lagi carmuk aja. Ribu kisah tentangmu tak habis ditelan waktu. Ngapain mau bantuin, ha? Ayo. Iya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Ayo sini yuk. Iya iya boleh. Yuk. Udah peres. Gak apa-apa kok ini gagal. Enggak, aku sih udah biasa, meresapi. Iya. Coba tak lihat. Ayo. Sekarang? Besok ya sekarang. Gak apa-apa nih, gak apa-apa. Udah, Bang. Gak usah kalau emang gak biasa. Aja. Ini sudah kerjaan aku dari kecil. Aku tuh biasa. Emang ada ya peternakan? Sih, di Jakarta mah banyak, peternakan sapi, peternakan gorila, peternakan macan, peternakan cewek-cewek bawal sama rewel juga banyak banget di Jakarta. Ya udah, gak usah banyak ngomong, langsung pres. Awas banget, hati-hati. Ayo. Ngomong dulu, buruan. Ya ampun. Waduh. Katanya biasa, hah? So sih. Apa Mbak? Masih sakit Mbak? Enggak. Ya iyalah pakai nanya segala lagi. Ya wes Mbak, digosok ini dulu biar sehatan. Enggak usah deh, makasih. Udah enakan kok. Enggak apa-apa Mbak, beneran. Sorry lah Yau, gue minta pertolongan rival. Jangan so baik deh. Mungkin kalau tadi gue koit, lo juga gak bakalan peduli, Fit. Udah kebaca tuh kamus lo. Lo kan cuma mau cari muka sama Bejo atau orang tuanya Bejo. Yeah. PR. Hari gini masih aja carmuk. Kot aja sana. Loh, Mbak. Gak mau, Mbak. Yowes, Mbak istirahat aja dulu di sini. Saya susur Lega ke kandang dulu ya. Mbak kalau kenapa-kenapa tinggal panggil Mas Bejo aja. Ntar tinggal dirawat ke rumah sakit. Ya, Mbak? Iya, makasih. Oh iya, Mbak. Ini susunya diminum dulu, mumpung masih fresh, biar seger badannya. Ya, Mbak. Makasih. Biar kata gue dehidrasi kayak apa juga minum susu dari lo. Yang bener aja, jangan-jangan dikasih formalin lagi nih susu. Suka gila emang tuh perempuan, guna-guna istri muda. Loh, kok dibuang? Udah doyan susu ya? Wah, udah tahu gitu ngapain aku capek-capek ngangetin nih susu. Kamu yang buat susunya? Ya iyalah tuh aku yang ngetin. Tadi aku mau nganterin susu itu, tapi ada telepon. Makanya aku suruh Vida. Nih, pinggangnya gak apa-apa? Udah gak apa-apa kok. Iya, masih nyeri dikit sih. Aku aja tadi kurang hati-hati. Emang aja jadi cewek tuh jangan sok kuat. Dasar, nih, biar tak minum. Jangan. Aduh, kalau udah dikasih tuh gak boleh diambil lagi loh. Aku minum aja langsung. Ya, bagus. Habisin. Iya, Pak De. Oh, gitu. Jadi nggak usah dibawa ke dokter, Pak De. Oh, yes. Iya, mau turun, Pak De. Sama-sama, assalamualaikum. Cahayu.
Udah tahu alergi susu kok nekat. Masih bengkak habis susunya. Romantis. Apa lagi tuh dia? Dodong, selingkuh lagi tuh bocah. Kok gitu ya bentuk selingkuhannya ya? Terus cakep bejo. Jangan khawatir bejo. Aci come to the rescue untuk menyelamatkanmu dari patah hati. Tadi aku jalan-jalan ke keraton, terus ke pasar gede, sama ke Taman Mangkunegaraan. Waduh, sombong sekarang nih, udah gak butuh pemandu lagi buat keliling-keliling Solo. Enggak. Dasar. Coba aku lihat hasil antingnya apa aja, aku mau tahu. Aku tadi beli apa aja ya, beli tas, beli baju, beli sepatu. Yang aku gak dapet itu cuman buaya sama cicak. Udah dijual itu di Solo, di Jakarta itu banyak. Oh iya, aku dapat mahakarya tau. Oh ya? Apa? Foto perselingkuhan bujang dan gadis. Hah? Ya bener kok. Iya bener. Sopo? Artis? Ih, ini mah lebih hot daripada artis. Mana-mana coba-coba aku lihat. Tunggu, ini aku lagi cari. Kok gini foto? Mana mana coba kulit, coba kulit. Ada. Hot banget nih. Lagi mana gak mau hot? Ini gambarnya bokong semua. Apa sih? Ini apa nih ya? Hah? Ngapain kamu foto betis?
bakat terpendam ya? Hah? Ada-ada aja. Iseng sih. Udah, mending sekarang kamu bobo ke. Istirahat. Gini, besok tuh aku mau beli perak. Disuruh bapak buat beli hadiah. Buat rekan bisnisnya. Ya kalau kamu gak keberatan, ya kamu ikut aja besok. Sekalian milih-milih modelnya ya, ada kalung, anting, ya terserah lah. Gimana? Lihat aja besok deh. Sombong. Ribu kisah tentangmu tak habis di dalam waktu. Wede. Emang bener ya kata ibu ya. Cewek manapun tuh pasti cantik kalau pakai batik. Kamu ah, apaan sih ngerayu-rayu aku segala, nggak mempan tau nggak? Lu aku nggak bohong. Serius. Jadi ayu tenan. Kita mau beli peraknya di mana? Di tukang serabi. Ya di galeri perak lah. Aku kira kita mau belinya di tukang sayur. Nggak lucu. Yaudah deh, yuk berangkat aja yuk. Let's go. Gak apa-apa. Waduh Gusti, mohon pengampunan. Moga-moga nggak terjadi perang. Aduh, aku nggak ikut-ikutan deh. Ya kan kemarin kamu bilang lihat aja besok. Jadi aku pikir tuh kamu gak bisa. Makanya aku ajak Vida. Sekarang aku mau beliin cincin buat dia. Gak keberatan toh? Iya toh? Jalan gak? Ya udah. Berarti itu jawaban kamu ya. Kalau kamu gak keberatan ya. Ayo, monggo. Ayo. Itu bagus. Kalau bagus kenapa emang? Ya mau aku beli. Nih, beli aja. Wede, api. Mas. Alarm kamu bunyi tuh. Mas kecil. Sayang aku itu. Ntar ya, Mbak? Kamu sedang apa, Cahayu, di dapur? Lagi masak, Tante. Oh, masak. Masak apa? Masak capcay sama goreng ayam untuk Mas Bejo, Bu. Oh, ngono toh. Bejo memang suka makan capcay. Pasti dia suka nanti ya masakanmu. Iya, Tante, mudah-mudahan. Rasanya pasti mak nyos ini. Pastilah, Pak. Siapa dulu yang masak? Oh, Om, sama Tante nih bisa aja. Saya kan baru aja belajar masak. Jadi kalau rasanya masih awur-awuran, minta maaf. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Wedeh, makan gue enak ini malam ini nih. Menunya lengkap lagi. Ada apa nih? Ayam goreng, capcay, sayuran, sambal terasi. Wedeh, siapa aja yang masak, Pak? Mbak Haji, Mas. Dia masak spesial buat Mas Bejo. Oh, iya. Makan dulu, Om, Tante. Ayo, sini. Ya. Duduk, makan. Waduh, Bu, sayang banget, Bu. Aku tuh barusan dari rumah Vida. Nah, Vida masaknya sama persis kayak gini, Bu. Ayam, capcay, sambal terasi, sama. Ya, aku langsung makan aja di sana. Udah kenyang, Bu. Gak apa-apa kok. Lagian kan baru belajar masak. Saya pasti masakannya beda rasanya sama Vida. Iya, kelihatan. Om, Tante, saya pamit dulu masuk kamar. Saya capek masak seharian. Oh, iya. Ya, gitulah. Ah, Vina. Gila ya tuh cowoknya. Sama sekali gak ada ngehargain orangnya. Dia gak tahu apa, gue tuh capek masak seharian. Sampai pegel, sampai semutan, kepanasan. Cobain ke hasil masakannya. Basa-basi kek, sama sekali enggak loh. Bisa bocah sempro. Enggak, gue tuh lagi kesel ya. Jangan sampai kalau lahir gue tonjok. Kamu lagi, mau ngapain? Mau bilang kalau masakan aku gak seenak masakan Vida? Udah basi tau gak? Aku udah tahu. Senyum-senyum gigi kamu tuh kuning tau gak? Eh, asal kamu tahu ya, kamu itu adalah cowok paling egois yang aku kenal. Kamu tuh gak pernah ngehargain aku sedikit pun. Bilang thank you kayak apa? Enggak tau gak? Asal kamu tahu ya, aku tuh. Ci. Aku tuh cuma mau bilang kalau Bejo, akhirnya lulus juga. Ya kamu tuh mbok rajin-rajin gosok gigi gitu loh. Nafasmu itu, Ci. Mambune prangus kayak wedus. Masuk depan ini, Ci. Kencur berantakan. Solusi dari kalian tuh apa? Ya secepatnya mencari pengganti Arini, Mas. Soalnya acaranya sebentar lagi. Tapi cari pengganti itu susah loh dalam waktu singkat ini. Ya itu yang aku bingung. Mereka lagi nyari penari. Tapi aku bukannya nguping pembicaraan kalian, tapi kalian lagi cari penari ya? Iya, kita tuh ada perlombaan dalam waktu singkat ini. Kamu punya teman penari gak di sini? Gak ada sih, bukan penari. Tapi kayaknya aku punya solusinya deh. Solusinya apa? Nah ini nih kesempatan bagus. Gue gak boleh gagal. Aku yang jadi penari. Kamu bisa opo lah, rambut cepat gitu kok. Masuk-sok nari. Heh, ojo nyeleneh yo. Yowes, gak apa-apa. Kamu sebelumnya bisa nari gak? Pernah sih. Yaudah gak apa-apa, dicoba aja dulu. Ya.
dosa sih kalau gue sampai punya niat misahin mereka. Tapi gimana sama gue dong? Cinta kan gak bisa dipaksain. Susu kok malah ya, iya, dan kan mau ya ngopo ngono lho. Ganggu. Deh. Piye nek ngene iki? Terusnya kamu ya. Aku repot sih. Ha, sekarang ngono bae. Ha, wis, cantik juga. Kok kamu ada di sini? Enggak. Sukses ya. Pertunjukannya. Oh iya. Buat kamu. Biar tambah manis saat di panggung. Jadi, kemarin itu kamu? Ya iyalah, kamu pikir siapa? Hantu. Sangat romantis banget. Thanks ya. That is very sweet of you. Can I ask you something? Anything. Kalau kenyataannya semanis ini, terus Vida gimana? Ci, dulu kan kamu pernah bilang sama aku, kalau dasar sebuah hubungan tuh ya saling percaya. Ya makanya, kau percaya sama aku. Aku yakin semua ini akan berakhir manis. Yaudah, sukses ya. Udah ngomong belum sih sama Aci? Ya belum, tapi rencananya tuh besok aku mau ngomong. Lagian Mas Bejo ini aneh-aneh aja. Masa pura-pura cari pacar buat ngetes calon istri? Ya aku tahu Sa, tapi kan gak segampang itu. Tau gak, dulu tuh si Aci nolak dijodohin sama aku. Dia pikir nama tuh menggambarkan siapa aku. Terus mentang-mentang nama aku Bejo, Deso, Kampung. Dia pikir kelakuan aku
cara berpikir aku dan muka aku tuh deso juga. Kok enak aja. Makanya aku tuh pura-pura nih pacaran sama sepupuku ini. Pacarmu. Mas Bejo, menurutku tuh kamu tuh gak cocok punya gelar magister manajemen. Menurutku tuh ya cocoknya jadi sutradara atau penulis. Kan menurut saya tuh ya pinter banget bikin skenario, ya gak? Bisa aja. Aduh mas, kamu yakin si Aci tuh gak bakal marah? Aku yakin banget. Aci tuh kalau marah cuma sebentar. Paling besok juga udah klepek-klepek lagi, baik lagi. Bener ya? Iya bener. Jelasin semuanya, Ci. Gak perlu. Kuping aku udah cukup dengar dengan jelas kebohongan yang dibuat sama laki-laki ini. Ci. Aku tuh... Aku cuma mau kamu tuh cintaku tuh apa adanya. Atas dasar itu, kamu ngebohongin aku. Manipulasi perasaan aku. Jo, aku tuh udah cukup tersiksa, tau gak? Tahu kamu sama Vida pacaran. Aku sadar kalau ini tuh pelajaran buat aku karena aku dulu nolak kamu. Tapi gak berarti kamu seenaknya bisa nyakitin aku terus dong. Ci, dengerin aku dulu. Aku tuh cuma butuh kepastian kalau kamu tuh benar-benar mencintai aku tuh apa adanya. Tapi sekarang aku udah yakin. Dari cara kamu menatap aku, kelakuan kamu tuh semuanya menggambarkan itu kalau kamu benar-benar cinta sama aku tuh apa adanya. Cari kepastian di atas penderitaan orang lain maksud kamu. Asal kamu tahu ya, aku tuh belajar nari, belajar masak, belajar ngerangkai bunga. Padahal aku tuh alergi bunga. Buat apa? Kalau akhirnya aku tahu aku bakal dibohongin sama kamu. Nih, simpen aja tuh semua rayuan gombal kamu, tau gak? Semua penilaian aku tuh gak ada yang salah. Kamu tuh emang gak punya hati nurani. Kamu tuh deso, kamu kampungan, dan kamu tuh jahat, tau gak? I hate you! Cik! Acik! Panik kayak gitu ada apa toh, Jo? Aku udah gak ada waktu untuk ngejelasin lagi, Bu. Aci mana, Bu, Pak? Jo, tadi kan sama kamu toh. Ini ada apa toh, Jo? Gawat, Bu, gawat. Aci tuh sudah tahu kalau aku tuh sepupuan sama si Vida. Apa? Dari semula kan Ibu sudah bilang, jangan aneh-aneh. Kalau sudah begini, semua kan repot. Jo, kamu ditemani sama si Rega harus mencari Aci sampai ketemu. Jangan bikin malu Bapak toh. Iya, Pak. Ya? Aku mau coba. Maafkan aku yang tak bisa berbicara. Maafkan aku yang tak bisa bicara. Tau, dulu tuh si Aci nolak dijodohin sama aku. Dia pikir nama tuh menggambarkan siapa aku. Terus mentang-mentang nama aku Bejo, deso, kampung. Dia pikir kelakuan aku, cara berpikir aku, dan muka aku tuh deso juga. Kok enak aja. Makanya aku tuh pura-pura nih pacaran sama sepupu ini. Mau kemana, Mbak? Di saat malam gelap berhayal kau seorang. Saat mulutku keluh hatiku tak seperti itu.
bisa. Tante. Udah malam nih. Sebelumnya atas kejadian ini. Tapi saya juga bersyukur Aci baik-baik saja. Yeh, yeh. Assalamualaikum. Jo, Bapak punya kabar baik, Jo. Kabar baik apa, Pak? Soal Aci, Pak. Di mana Aci, Pak? Biar kita cari, Pak. Aci sekarang masih berada di rumah temannya seorang pelatih penari, kata bapaknya. Pelatih tari? Setahu aku tuh Aci gak punya teman penari loh, Pak, di Solo, Pak. Untuk sementara, Aci tidak mau diganggu. Dia pesan kepada bapaknya supaya mengabari kita bahwa Aci baik-baik saja. Bapak ini gimana sih? Gimana kita bisa tahu kalau Aci baik-baik aja? Lah kita sendiri gak lihat kondisinya gimana kok? Jo, kamu itu bisa tenang sedikit tidak, toh? Ini kan gara-gara ide gila kamu itu. Jadi kamu harus berani nanggung akibatnya, eh? Bapak tidak suka kamu berusaha nekat seperti itu. Berarti. Mbak. Oh, aku pikir sama Bejo. Kalau sama Bejo ntar aku jitak loh. Si Mbak ini bisa aja. Oh iya Mbak, ini barangnya. Ya, taruh sini dulu ya berat. Si Mbak ini kenapa toh gak mau tinggal di rumah lagi? Aku mesti balik ke Jakarta gak? Aku ini sedih toh Mbak, Mbak gak mau tinggal lagi di rumah. Terus Mbak perginya gara-gara ada masalah lagi. Saya minta maaf toh Mbak, kalau misalkan saya gak ngomong masalah. Ya, aku tuh gak marah sama kamu. Gak marah sama tante, gak marah sama om, gak marah sama Vida, sama Bejo juga aku gak marah. Malahan aku mau bilang terima kasih, soalnya selama aku di sini udah dijamu dengan sangat baik. Oh iya, tolong kasih ke Bejo ya, tapi kalau bisa kamu kasihnya jangan hari ini, besok lusa aja lah kasihnya. Dan apapun yang terjadi, jangan kamu kasih surat ini sebelum jam 10 pagi. Siap Mbak, pokoknya aku gak akan ngecewain Mbak lagi. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya Mbak. Monggo. Makasih ya. Iya Mbak. Maafkan aku yang tak bisa berbicara. Maafkan aku yang tak bisa bicara. Aku yang tak mampu bicara.
tak mampu berucap. Kamu yakin sama keputusan kamu? Kenapa mesti gak yakin? Abis aku pikir-pikir ya, dari awal aku nolak Bejo itu emang udah tanda-tanda kalau aku gak jodoh sama dia. Gini ya, Ci. Jodoh itu kan bukan kita yang nentuin, yang di atas. Terus, kejadian ini kan juga kuasa Tuhan kan? Lagian ya, aku yakin kalau Bejo pasti akan dapat perempuan yang jauh lebih baik dari aku. Ada benernya juga sih, cuma kan Mas Bejo belum tentu suka. Ayolah, dipikirin dulu dari awal sama Mas Bejo. Ayo. Enggak deh, Fit. Keputusan aku tuh udah bulet. Lagian, kalau Bejo nggak bohong sama aku, sampai sekarang aku pasti masih jadi cewek tomboy. Tapi lihat dong, sekarang aku tuh udah bisa nari, bisa masak. Pokoknya kegiatan-kegiatan perempuan udah bisa aku lakuin. Ya wes lah, sakarepmu dewe. Toh kamu sendiri yang tahu kan apa yang baiknya buat kamu. Ribu kisah tentangmu tak habis ditelan waktu mengukir indah untukku. Apa ini? Surat dari Mbak Aci, Mas. Kapan dia kasih surat ini? Oh, kemarin, Mas. Aku semprul gue. Kenapa baru sekarang kamu kasih ke aku, ha? Otak dipakai. Mbak Aci nyuruhnya kayak gitu, Mas. Terus sekarang siapa yang nganter dia? Nggak ada, Mas. Mbak Aci ngomongnya mau naik kereta aja. Naik kereta? Maafkan aku yang tak bisa berucap. Bisa bicara. Ya kamu tuh bok rajin-rajin gosok gigi gitu loh. Nafasmu itu Ci. Manggune terus kayak wedus. Alun-alun aja ya, Pak. Oh, oke, Mbak. Ku tahu aku yang tak mampu berucap. Di saat malam gelap berhayal kau seorang. Saat mulutku keluh hatiku tak seperti
berangkat? Oh, belum. Satu jam lagi. Satu jam lagi? Iya. Maaf mbak, saya keburu-buru. Ya amat pengamen buru-buru. Sesetasiun balapan. Seset. Bejo, kamu ngapain sih? Cari kamu. Suara aku gak sebagus pengamen tadi ya? Enggak sih, gak kalah jelek maksudnya. Kamu kok di sini? Aku tahu aku gak pantas untuk minta maaf sama kamu. Dan mungkin aku juga gak pantas untuk ngejelasin apapun sama kamu. Tapi kesempatan ini, Ci. Kesempatan ini tuh gak akan pernah aku sia-siain. Sempat kamu beli waktu pertama kali aku lihat kamu coba kalung itu, sinar perak kalung itu tuh kalah sih sama sinar mata kamu. Aku cuma mau bilang sama kamu kalau aku tuh sama sekali gak ada niat untuk mainin perasaan kamu. Dari pertama kali aku lihat kamu sampai detik ini sih, rasa cinta aku tuh gak pernah berkurang sih sedikit pun. Arashi, Ayu Dewi Cantika, Uchi Bima and Andrew Huff. Aryo Bejo Mangkudewo, jangankan melengkapi setengah bagian hidup kamu, melengkapi seluruh bagian hidup kamu, aku juga mau. Ya benar, Naji. Iya, benar. Benar ya? Benar. Minta minum ya. Haus. Sampai deg-degan, Mbak. Mas.
Mas. Kayak biasa, Mas. Stasiun Balapan. Stasiun Balapan. Ya. Diri. Sini, Pak. Stasiun Balapan, Mas. Stasiun Balapan. Ya. Thank you.